Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi, berjumpa bersama kita lagi di Senang. 1, 2, 3, come on. Sudah lama saya tidak upload video mengenai tentang hewan karena ada sebuah memang lagi jenuh biasanya itu dalam sebuah apa tidak konsisten, jadi kurang semangat. Kawan-kawan juga tolong support saya supaya makin semangat mengupload video tentang hewan. Nah, kali ini saya miara ayam di sini yang bisa ayam pedaging ataupun ayam petelur. Kali ini saya ambil ayam petelur jenis Elba. Kita lihat dulu kondisi kandangnya, guys. Oke, seperti ini kandangnya, ukuran 6x2 meter, 6x2 meter, tapi saya sekat lagi sana untuk 1,5x2 meter, 3 pintu, yang ini 1 pintu, 2,5 meter x 2, yang 2,5 meter x 2 ini ada 17 ekor, terdiri dari 14 ekor Elba betina, 2 ekor jantan Elba, dan 1 ekor KUB2 yang saya ambil untuk telurnya. Dan kebetulan saya belum ada mesin penetas telur, jadi ini untuk dikonsumsi aja telurnya dulu. Nanti kalau sudah ada mesin penetas telur, baru saya akan tetaskan. Nah, ini telurnya ada sekitar 4, 6, 7 telur. Nah, kondisi seperti ini ayamnya. Dan di situ juga ada yang mau bertelur. Ini ada yang mau bertelur, sebelahnya juga bertelur dan dia kabur. Ini ada, berarti ada 8 butir. Keadaan sekarang ini udah siang. Biasanya sore akan nambah telurnya. Oke, kita keluar dan lihat kandang yang sebelah-sebelahnya. Nanti kita ambil. Dan ini ada marmot atau layer modik. Kandangnya seperti ini aja, tempat minum di tengah, tempat makan di sini. Dan lihat apakah ada telur, guys. Dan itu dia telurnya. Kita ambil, bismillahirrahmanirrahim. Ini telurnya, guys. Baru di dalam ada, dan kita ambil secara perlahan supaya ayam-ayamnya itu tidak takut. Karena kalau kita masuk, biasanya ayamnya itu lompat-lompat, guys. Jadi kita harus pelan-pelan. Itu ada telurnya di sini. Oke, kita pelan-pelan ambil telurnya. Karena kalau tidak segera kita ambil telurnya ini akan dipijak-pijaknya sepecah. Jadi kita keluar. Lalu kita masuk ke kandang berikutnya. Pintunya seperti ini. Oke. Ada telur. Biasanya ada telur di sudut-sudut gini, guys. Apakah ada? Nah, ini dia telurnya. Oke. Dan itu ada 2 lagi di situ. Harus pelan-pelan masukinya, karena kalau kita buru-buru ayamnya akan terbang-terbang. Ini jenisnya Barred Rock. Nah, ada 3 telur kandangnya. Yang sebelahnya ini masih kecil, KUB2 dan ayam Arab. Kita sudah mendapatkan 5 butir dari 2 kandang ini. Isi kandangnya ada 5 betina, 1 jantan. Tapi kali ini 2 jantannya, karena nanti yang jantan ini pindah ke sana untuk kacak di sana. Oke, sekarang kita ambil yang telur Elba tadi. Kita ambil dulu yang jauh. Sana masih diemrami ataupun dia mau bertelur, karena ayam ini biasanya tidak mengeram. Ini, guys, ayam. Bismillahirrahmanirrahim. Oh.
Alhamdulillah hari ini banyak dapat guys. Kita simpan dulu. Saya tidak bawa tempat jadi saya kantong dalam kantong ini. Ini telur semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masuk lagi kantong. Ya, ini dia. Oke. Sudah kita ambil semua telur-telurnya, guys. Kita masukkan kantong. Berjalan dengan pelan. Oke. Dan kita tutup kembali. Sangat sederhana, hanya kita beri makan pagi, maka siangnya dia bertelur. Tidak lupa sore juga kita kasih makan. Kalau bisa jangan sampai kelaparan ayam ini, supaya telur-telurnya itu dan produksi. Nah ini hasil satu hari ini guys, ada sekitar 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 butir. 13 butir hari ini kita satukan sama telur yang kemarin. Nah ini yang tadi, ini yang kemarin. Ini saya pisah telur ayam barret rocknya, tadi saya pisah, tapi ini saya gabung aja karena belum ada yang pesan. Nanti kita jual konsumsi aja guys. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.